Halo bubuannya, welcome back to Kalinggi Mangutu Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Chess bersama Bapak Technical Magic Chess untuk para terpongkengers mania. Mari kita belajar sambil bermain guys ya. Jadi untuk di game kali ini kita coba main boost 3. Main boost 3 berarti kita main Hero Legend guys ya. Jadi tujuannya itu mau coba Hyper Gourd guys. Nah ini kebetulan yang request saudara gue juga yang ada di Banjarmasin, kebetulan di kampung kelahiran gue cok. Jadi dia minta requestan main Gourd, soalnya dia belum pernah main Gourd itu bintang 3. Nah kita coba, semoga aja di bus ini keluar Gourdnya guys. Kalau enggak ya ampas juga jatuhnya guys ya. Kita lihat di sini yang cocok cuma Flicker, ya udah Flicker aja guys. Sebentar. Di sini kita nanti cari magic kristalnya, kayaknya antara dua, antara elementalis atau mage guys. Karena kalau kita bikin Gourd Astro udah bosan guys ya. Kita coba bikin kekuatan magic damage-nya semakin meningkat. Dan kalau memang Hyper Gourd itu kalian nggak perlu yang namanya Inferno-nya 4, cukup 2, karena aktifnya Inferno 2 itu kan berdasarkan hero termahal dari Inferno, dan itu yang ulti duluan. Karena Gourd ini hero paling mahal di Inferno guys, jadi cukup aktifkan 2 itu udah bagus. Apalagi jika memang nanti Gourd-nya bisa dapat Blessing Inferno, itu lebih mantap guys ya. Ya semoga aja planning dan apa yang kita inginkan bisa terwujud. Jadi kalau main boost 3 ini ya rada-rada jangan terlalu kena kecret banyak guys ya. Antisipasi aja, takutnya hero legend yang gak bintang 2 langsung, nah itu rada-rada ampas nanti guys. Jadi waspada aja sebelumnya, makanya kita coba jangan terlalu banyak di kecret di early-nya. Ini kalau memang mau coba bertahan hidup, kemungkinan kita coba aktifkan Mystic Burau dulu guys sementara waktu. Ini hoki juga orang nih, dapat ruby bintang 2 cok. Berarti dia dapat hero cost 2 nya bintang 2 tadi guys, karena dia main hero sulap cok, yaitu pale skill 2 guys ya. Santai aja guys, santai dulu, santai. Ini semoga sini magic kristalnya antara mage atau elementalis. Gua sih berharap dapatnya mage biar magic damage-nya itu semakin kuat untuk Gourd. Sama kalau memang nggak dapat konsentrat energi, jika magenya 6 itu masih dapat namanya life steal guys ya. Macam punya konsentrat tapi nggak sederas konsentrat guys. Langsung kita ambil, kebetulan sudah ada yang namanya magic kristal magenya guys ya. Nah di sini setup ke arah begini dulu boleh, mau main cuan juga boleh, mumpung guys. Nah karena maginya kan sudah aktif 2, jadi boleh aja kita mainkan begini dulu guys. Nah jadi interest 10 aman. Yang combo ini kita pakai sampai waktu yang memungkinkan guys, karena kita main mage rencananya, terus mau main Hyper Gourd ya, berharap yang keluar yang banyak itu antara Aurora sama Gourd. Kalau ndak keluar hero-hero itu sampah memang cok. Tapi gua nggak pernah sampai 5 itu coy, 5 biji hero legend kembar tuh seumur-umur belum pernah, dari awal main magic chess sampai sekarang belum pernah cok. Paling banyak 4, itu pun bukan hero yang diinginkan lagi, kan memang kambing gitu. Ini kalah nih guys ya. Nah ini combo juga keras ini Guardian guys ya, tapi kita solawatin semoga dapat yang bagus nih guys ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Item magic satu-satunya nih, semoga dapat, alhamdulillah. Konsentrat lagi, aman sudah guys ya. Nah ini main Augustus 2 guys. Augustus 2 tuh ya berharap hoki-hokian, kalau memang ada hero legend di pet box pertama tuh biasa langsung dicocol aja, nggak butuh item untuk di pet box pertama guys. Karena targetnya
minimal di early bisa bintang 2-in hero yang dicocol itu, guys ya. Sebentar, kita berusaha mencari blessingnya di mage atau elementalis. Darah kita 75, semoga bisa survive. Ini kita masih pakai combo cuan Northern Adventure buat dongkrak pundi keuangan kita, guys. Karena nanti mencet skill boostnya setelah creep round pertama, jadi kita harus punya modal keuangan dulu. Karena hero legend itu 5, guys, lain harga 1, makanya kita harus punya modal kuat. Kalau kembar 5 berarti kita membutuhkan 25 gold, cok. Makanya kita nggak perlu ngeroll dulu di awal, jadi pakai combo apa adanya, bisa combo cuan boleh, yang penting jangan terkecret terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bahaya, nanti bisa tumbang. Santuy. Sementara di bintang 2-in boleh nih, guys. Nah, sementara aja ya, walaupun dijual nanti kan jatuhnya rugi gitu, guys ya. Tapi nggak masalah, coba ditahan dulu. Tahan dulu, guys ya. Sama kalau main boost 3 ini kan paketannya tuh maunya hero legend, guys ya. Jadi bisa dikombinasikan sama run-run yang memberikan hero legend, yang macam ngasih hero legend bintang 2 ketika 5 kali win streak, sama yang ngasih hero legend instan itu 3 ekor langsung. Itu bisa dikombinasikan itu, guys. Kalau main yang memang mengincar hero legend, jadi semacam Austus 3 boost 3 itu boleh lah. Sama kalau ketemu yang combo-combo pedas-pedas ya, harap-harap sabar, karena kita ini masih mempersiapkan line up, guys ya. Tahu sendiri, kita berharap dari skill boostnya, cok. Kalau skill boostnya ampas ya wassalam, guys. Bentar nih, kita coba refresh dulu, guys ya. Mana bandit tidak menolak, guys. Tapi nanti dulu kita coba lihat. Mana bandit tuh kurang lebih seperti yang namanya Mystic Fusion. Jadi mana bandit itu memberikan tambahan mana setiap basic attack dari hero mage. Kalau Mystic Fusion nambah 10. Kalau memang kita bisa dapat 2 itu rune, itu unlimited semprot-semprot gourd-nya, guys. Tapi kalau memang enggak dapat, ya paling mana bandit tadi kita cocol. Sebentar. Item magic-nya ada bakar-bakar. Santai, guys. Nanti dulu kita fokuskan untuk mencari sulap-sulapan dulu, guys ya. Nanti dulu abaikan rune-nya, abaikan itemnya, ambil yang mana yang bisa diambil. Saatnya kita sulap gaming, guys. Kan ampas, cok. Malah sun 2 biji, mino 2 biji, ya Allah ya Robby. Boost 3. Yang penting gourd-nya ada, guys. Ini kita saatnya transisi, ala kadarnya dulu, masukkan elementalis yang penting. Nah, begini dulu. Ah, ada sempat kasih item, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa nyiram dulu gourd-nya. Berarti setelah ini kita up level, jadi kita bisa berbenah dulu, guys. Setelah itu biarkan 4 hero yang itu nggak kita pakai juga, buat apa melihara, guys? Walaupun kembar 2 ya percuma, guys ya, karena target kita gourd atau aurora, ternyata nggak dikasih. Darah sudah 45, guys. Ini kita harus segera survive. Inferno kebetulan bisa kita aktifkan sudah. Kita berharap blessingnya di elementalis atau di mage atau inferno. Inferno ya, kita incarnya di gourd, guys ya. Kita ambil mana bandit, guys. Ini kebetulan kita dapat apa namanya, flicker, guys. Kalau gourd pakai flicker, wah, menangis-nangis, cok, betulan. Karena infernonya aktif. Kalau infernonya nggak aktif, jangan dikasih flickernya ke gourd, guys. Nah, nih contoh nih ya.
saksikan secara bersama. Nah, itu berbaris di belakang tuh kaget juga siram tuh. Itu enaknya kalau Gord punya flicker, dengan catatan punya infernonya aktif guys ya. Kalau inferno nggak aktif, jangan sekali-sekali kalian aktifkan flickernya ke Gord. Itu bisa bunuh diri cok. Apalagi musuhnya punya Pelin Blade. Nah itu waspada guys ya. Kalau musuh punya Pelin Blade itu jaga-jaga. Kecuali kita punya rune anti CC Warrior Blessing, itu aman guys. Ini kita nabung dulu. Ini kebetulan kita nggak bisa aktifkan Northern Adventure combo percuanan, jadi sabar-sabar aja guys ya. Kita nggak bakal ngeroll, kita fokus naik level. Ini nabung, nabung, nabung dan menabung sampai kita kelupaan. Ucapan makasih banyak untuk para viewer-viewer sejati Kaleng Gimang, para terpong Gengers Mania yang udah support channel ini guys ya. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu guys. Amin amin ya robbal alamin. Yuk ulti lagi Gord. Ini range ultinya bakal sering karena runenya itu memberikan mana tambahan guys setiap basic attack. Mantap lo bubuannya. Kalau Gord pakai flicker, asal inferno aktif. Kalau ndak aktif jangan coba-coba, bisa kepuhunan guys ya. Ada elementalis lagi kita siapkan. Ini tinggal cari aurora, kita bisa aktifkan 4 Northern Adventure guys. Kita lihat di sini kebagian apa itemnya. Ada buku, apakah dapat? Kalau dapat slot boleh, ternyata tidak. Buku. Oke, alhamdulillah kita dapat buku guys ya. Bukunya nggak perlu di Gord karena Gord itu langsung ulti juga ketika inferno aktif, kita bisa berikan ke hero yang lain. Ya, macam hero elementalis yang lain guys ya. Santai kawan, doakan bisa hashtag 1 guys ya. Bentar, kita harus jual satu dulu. Untuk hero Northernnya tetap kita tahan, kita jual satu aja. Dah tahan, jangan coba-coba ngeroll. Kita fokuskan sampai cepat naik level minimal di 8. Ya syukur-syukur alhamdulillah bisa cepat ke 9. Di situ saatnya kita mencari Gordon guys ya. Memang combo Gordon ini memang lagi sakit-sakit juga cok. Cuman masih bisa tercounter kalau kalian main versi 2 guys ya. Versi 2 main Gadia Hyper Wawan Lancer, insya Allah enak. Tapi kalau kayak gini versi 2 bisa nangis gak? Gak tahu guys ya, kita belum ketemu cok. Ninggoy berapi-api guys, darah 45. Akankah 45 itu bakal padam apinya? Kita lihat aja nanti guys. Ini terus terang untuk line up kita pada kurus-kurus, kurang gigi semua guys, karena kita nggak ada ngeroll. Kita target kita cepat naik level. Ini sekali lagi baru kita up level ya, paling setelah creep rune lah up level ke 8. Semoga dapat mystic fusion guys ya, atau dapat apa ya yang rune yang setiap eliminasi itu dapat mana tuh, lupa kok. Power overload itu bagus juga guys ya. Santai dulu, duit sudah 54 guys ya. Apes-apesnya ketika di creep rune nanti kita aktifkan nggak bisa 4 Northern Adventure, 2 juga alhamdulillah tambahan cuan juga guys. Tetap bersyukur, tetap disyukuri guys ya rezeki yang didapat guys. Pokoknya doaku semoga tetap bertahan aja nih, jangan sampai terkecret-kecret guys. Rasakan tuh siraman, siraman, siraman balakar. Pokoknya kena flicker bersih di belakang tuh cok. Karena rata-rata orang hyper seringan di belakang guys, jadi bisa langsung instant kill guys ya. Nah itu bisa kalian catat. Kalau Gord hyper dan flicker, mainkan guys ya. Terus infernonya jangan lupa, harus diaktifkan. Kalau ndak timbul Gordmu hilang di sana. Belum lagi ndak punya winter, alamat cok.
paling kita tinggal cari winter aja guys. Nah sini Creepron lagi, kita up level, coba kita tengok. Nah itu all out tuh bagus guys. Nah grand entrance antara dua itu guys ya, kita ambil grand entrance aja nih karena kita cari Gordon ya guys. Malah ndak ada cocok, malah dapatnya Gatot sama siapa namanya, si Brody. Tahan dulu, begini kita dapat cuan guys. Mau up level lagi boleh. Gordon langsung siram. Oke, cloning guys ya, kita lihat. Konsentrat lagi boleh, cloningnya diambil. Kita coba kasih ke Aurora guys, kita cari Gordon cok. Nah saatnya dijual-jual aja guys nih. Kita up level dulu. Begini harus aktif elementalisnya guys ya, elementalisnya harus aktif, Inferno harus aktif. Begini dulu kah sementara waktu. Begini 5. Nah begini aja dulu guys, sementara kita ngerollnya habis round inilah. Di all in aja nggak apa-apa, supaya Gordonnya bisa bintang 2 dulu cok. Rasakan tuh. Bersih guys langsung belakangnya coy. Ya bisa Gordon nambah lagi darahnya. Nah itu konsentrat featuring mage guys ya, jadi darahnya cepat naiknya. Aduh hilang Gordonku cok. Akan tapi kita padam perkara lawan pale bintang 3 Lancer guys. Aduh duh mamai pohonannya sama pale guys. Yuk blessing mage, blessing elementalis, biar bisa kita bikin 66. Valentina, iya ilah, blessingnya begitu langsung kita jual aja guys, nggak pakai. Yuk Gordon keluar satu cloning. Nah ada guys ya, ini pasti blessing, sudah nggak tahu apa. Bagus Inferno guys ya. Begini 4, santai dulu, jangan ngegas. Nah begini aja, jadi WM nya aktif, jadi kita tidak perlu pakai Kupra guys ya. Oh combo tebal setebal-tebalnya guys. Tenang Gordon bintang 2 bos, bintang 1 aja bisa carry sampai ke mid game, apalagi bintang 2 cok. Mau setebal apa kamu Guardian, bersih kamu. Mau bintang 3 kah, mau pakai shield kah, jebol dok, kena siram Gordon, masih mau kah? Tapi blessing sekali lagi. Mage atau elementalis guys, ini cuannya tetap kita aktifkan. Kita coba jaga interest dulu guys. Elenya kurang berapa elenya, kalau magenya sudah ready guys ya, 6. Ele kurang satu lagi cok, 3 4 5, ya kurang satu lagi elementalisnya. Luigi tidak ada terlihat guys. Aduh iya bagus, tapi bahaya paninya guys, pane bintang 3 cok. Jangan takut, ayo Gordon siram lagi. Inilah kelemahan Gordon guys. Tiba-tiba langsung mindah nyiramnya cok. Gordonku ngeprank guys, tadinya lurus ke depan, tiba-tiba paninya turun setelah bermain terbang-terbangan menjadi capung, sekalian langsung disiram di hadapan muhanya cok. Langsung tumbang puni. Kita lihat di sini guys, ke bagian apa.
item-itemnya. Aduh, menurun level lagi. Gordon diambil. Ih, dapat slot cocok. Alhamdulillah. Berarti kita coba bikin magenya 6 bisa nih, guys. Terus hero Inferno-nya kita kasih keluar. Apakah blessing ini? Tidak, guys ya. Tahan dulu. Kita coba cari blessingan lagi, guys. Gordon-nya masih banyak kita nih, guys. Nah, enggak tahu nih. Ini masalahnya Hyper Gordon cuma disuruh bintang 3, cok. Salah. Begini aja lah. Nah. 6 mage dulu, guys ya. Kita bikin 6 mage, 3 ele, Inferno-nya 4. Begini sih sudah sakit. Nah, jadi item di Aurora kita pindah ke Luno, guys ya. Kita lawan combo banteng nih, cok. Combo setebal-tebalnya. Jebol. Ini sayangnya bisa kena stun si Gordon kita, guys ya. Tebalnya darahnya. Tapi punah juga, cok. Apa aku bilang? Punah kamu. Untung lawan mirror. Nah, satu ekor pulang, guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tersisa 5. Kita harus segera dapat Gordon-Gordonan lagi, guys. Ini elementalisnya kurang satu, cok. Terus terang aja nih. Kemana ke hero elementalisnya nih? It's good to see you, Rafael. Yo. Blessing? Tidak blessing Odette-nya, guys ya. Harap bersabar. Tetap begini dulu. Yang penting hero LA-nya ada. Nah, di sini coba di prepare lagi ke 6 ke 6. 4 apa namanya nih? 4 Norton karena mau menjelang Creepron lagi, guys. Jadi coba mencari cuan lagi, coy. Pulang dah nih. Aduh, geser, guys. Gordonku low on. Yuk, Gordon ulti lagi. Akai setebal itu seperti kerupuk, guys. Bisa pulang dari ini. Bulik bujuran nih, gam. Lihat nih, pulang lagi ke satu. Pulang lagi satu. Wih, battle sudah, guys. Tinggal berdua aja lagi nih. Silvana, yuk. Silvana. Blessing gak? Tidak blessing, bosku. Berarti kita aktifkan cuman 2 aja nih, guys. 2 Norton aja. Karena tidak ada si Silvana, guys. Ini gak tahu nih siapa nih musuh kita, guys ya. Pantas Lui gak ada. Main Lui orangnya ternyata. Makanya Lui sepi, cok. Kita nggak bisa setup ke 6 LA-nya, guys. Ya main Austus 2, coy. Santai aja, nggak usah panik. Oke, cloning lagi. Ada Felin Blade, guys. Felin Blade lebih menguntungkan ketika di late game. Kita berikan kepada Lunox sebentar. Nah, Lui-nya baru kedapatan, guys. Begini dulu boleh. Kita ngeroll cari Gordon, guys ya. Sama cari blessingan. Gordon lagi. Saatnya jual-jual dulu. Gordon blessing kah? Enggak blessing lagi, kukira double blessing, cok. Ntar, guys. Kita pindah dulu. Karena Lui-nya tadi di sana, guys ya. Kita pindah posisi dulu. Bintang 3 Lui Astro, cok. Bahaya nih sekali ulti, sakit kepala, cok. Kita tahan nih kayaknya. Apa aku bilang, sekali ulti langsung pulang Gordon ku, cok. Kita cari Gordon 2 lagi, guys.
Kalau Gordon kita ada bintang 3, kita yang kalah ini. Karena Louis-nya udah bintang 3, guys ya. Gordon, blessing kah? Tidak. Blessing kah? Blessing mage, guys. Berarti kita bisa buang satu magenya. Begini dulu, santuy. Cari Gordon lagi satu, guys. Balas dendam kita, guys ya. Gordon bintang 3 nih, bos. Senggol dong anak skater nih. Sayangnya nggak ada Winter. Ini bikin langsung LE-nya 6. 6 LE. 6 mage, guys. Gak usah pakai Inferno karena Gordon kita blessing Inferno. Mamam tuh bersih kalian. Dekati lagi. Oke, salah posisi, guys. Berarti Gordon-nya kita taruh di tengah. Tadi terlalu di ujung. Biar langsung siram-menyiram di situ, cok. Biarkan aja yang lain tumbal aja tuh, cok. Nanti aja kita pindahnya, santai. Kita detik-detik terakhir baru kita pindah Gordon-nya. Nah, di posisi Louis-nya sengaja disimpan juga di situ. Aman. Begini dulu, nanti kita pindahkan ke posisi Aurora, guys ya. Line up kita tuh nggak bergendut-gendut semua, cok. Tapi karena bintangnya ini udah bintang 3. Nah. Nih, Madahia yang sama yang request pakai bahasa Banjar. Ki. Nah, lihat Ki. Bintang 3 kalau walaupun boost 3-nya pahit, tapi roll-nya harum. Makanya disolawati supaya nyaman, guys ya. Nah, nyamannya Gordon Cookie, Ki. Padahia abahmu lah. Dapat apa di sini? Kita ambil sebentar, guys. Ambil Oracle bagus kayaknya nih, karena damage terbesarnya magic, guys. Oracle aja, kasih ke siapa aja, penting barisan belakang, guys ya. Tinggal mau all in boleh. Paling enggak gendutin hero-heronya yang lain aja, coy. Selena mau bintang 3 kayak ini, jual dulu. Coba kita lagi di roll lagi. Nah. Waduh. All in aja mau bintang 3, cok. Kita jual mau bintang 3. Apakah sempat? Nggak sempat, guys. Kira bintang 3 juga Selena-nya tadi. Mamam nih. Berdarah. Belum tahu kamehameha mage ya. Gak perlu astro, yang penting bisa pedas juga. Jadi sekian, terima kasih. Salam terpongkengers.